Kami hadirkan informasi berikutnya dari Galeri Apa Kabar Indonesia siang. Pemirsa, ratusan rumah warga penyintas Semeru di Lumajang, Jawa Timur diserang hama ulat bulu pada Jumat pagi. Warga berharap ada upaya dari dinas terkait untuk memusnahkan hama ulat yang sangat meresahkan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Serangan hama ulat bulu di pemukiman warga penyintas Semeru di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang sudah terjadi sejak seminggu terakhir. Ribuan ekor ulat bulu yang turun dari pohon mahoni ini menempel bahkan masuk ke dalam ratusan rumah warga di sepanjang Blok C hingga Blok F. Akibat serangan hama ulat bulu ini, warga mengaku sangat resah, terutama mereka yang memiliki balita dan anak-anak. Setiap hari warga disibukkan dengan upaya pembersihan ulat bulu agar tidak masuk ke dalam rumah dengan menggunakan peralatan seadanya. Serangan ulat bulu ini sudah lebih dari satu minggu. Ya, awalnya dari mana itu? Awalnya dari pohon, Pak, dari pohon mauni ini. Ya. Dari pohon mauni ini, tapi kami setiap hari membersihkan semua, Pak, yang ada pohon mauni itu pasti ada ulatnya. Dan ulat itu sangat berbahaya, gatal, terutama untuk anak saya, anak-anak kecil ya, Pak, ya, khususnya buat yang punya anak kecil itu bahaya sekali. Karena anak saya sudah ada, Pak, bentol-bentol di sini. Kena ulat itu. Ini sekitaran kurang lebih 100 rumah yang terkena ada ulat bulu ini. Saya sudah mendapat laporan beberapa hari yang lalu sebenarnya ini karena tadi malam ini ternyata kok banyak rumah yang seperti itu. Sudah video kami kirimkan ke dinas bahwasanya ada rumah yang sangat lebat ulatnya pada waktu itu. Terus orangnya sampai ketakutan karena punya anak kecil. Jadi saya mohon ini terkait dengan hal tersebut, saya mohon nanti untuk dinas segera menindaklanjuti bagaimana tentang keresahan masyarakat tentang ulat bulu ini. Warga dan pemerintah desa setempat berharap dinas terkait segera turun tangan melakukan upaya pengendalian dan pemusnahan hama ulat bulu agar tidak semakin menyebar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan.